Teman-teman media, secara pribadi tentu semua kecewa dengan yang lolos, termasuk saya, karena ini hasil terbaik yang diambil oleh anak-anak, tapi memang aturannya yang membuat akhirnya kita tidak bisa lolos. Saya tidak bisa menilai permainan Thailand dengan Vietnam, silakan Anda nilai, karena saya tidak enak kalau bicara. Tapi dari permainan dari pertama 30 menit, 40 menit pertama itu sudah kelihatan, ya, termasuk tadi sudah menit 70 pun di pola aja, tengah aja putar-putar. Saya tidak bisa bicara apa-apa, silakan Anda nilainya. Yang jelas saya kecewa terhadap penampilan itu, ya, harusnya mereka bermain fair play menurut saya. Tapi silakan lagi teman-teman yang menilai hasil ini. Tetap saya bangga kepada anak-anak, thank you, Hasamina. Ya. Masih ada waktu anak-anak untuk menangkap